ini aku sedang berada di Bali bersama teman-teman peserta Indigo Tribua Travel bareng Billy Christian dan Om Hao Kisah Tanah Jawa. Setelah capek keliling taman festival, aku ngajakin teman-teman untuk makan di restoran favoritku di Sanur. Namanya Mak Beng. Tetap di datang senang, pulang kenyang. Wow. Telurnya habis sih, Mbak ya? Telurnya habis. Apanya habis? Telur. Telur ikan. Jadi adanya goreng sama sop ya? Enggak apa-apa. Ada tambahan lagi. Sementara minum, masih tutup. Minum udah pesen ya? Aku udah. Temulawak satu. Topinya temulawak. Warung Mak Beng ini adalah tempat makan favoritku kalau ke Bali. Ini sudah ada dari tahun 1941 dan masih ramai sampai sekarang. Lagi di mana kita, Mas Gil? Sekarang kita lagi di Mak Beng di Sanur. Ini kita habis keliling-keliling. Garpu 2. Ini the bestnya sih, gua bisa makan ini tiap hari. Ini favorit gua juga sih. Hah? Dari zaman 35.000 dan masih affordable, masih iya, 55.000 ya untuk orang Jakarta. Yes, dan ini gede banget ikannya. 55.000 dapat nasi. Nasi, ikan goreng sama sup ikan. Yes. Ya kan? Enak sekali. Apa yang bikin enak? Semuanya enak. Sambalnya mantap, sup ikannya, kuahnya gurih. Pokoknya merasuk ke kalbu. Sanubari, sukma, raga, jiwa. Lewat travel, oke lah. Asik. Pokoknya nyambung. Pokoknya nyambung. Ini Mak Beng. Akhirnya itu. Mak Beng travel. Saya cinta travel. Saya cinta travel. Terima kasih travel sudah mengajak saya makan di Mak Beng. Diskon 500.000. Favoritnya di sini adalah menu ikan goreng dan sup ikan. Enak belakang ya. Endang Bambang Semenep. Bukan artinya enak banget. Nget recommended deh pokoknya ya. Kalau beruntung kamu bisa juga pesan telur ikan. Cuman kemarin kami sedang tidak beruntung. Gimana Om Al? Cakep. Cakep. Boleh dicat energi nih. Boleh energi. Jadi di warungnya bisa kelawan juga. Enggak apa-apa. Di warung kelawan katanya warung. Bisa dicekam. Ikannya dari pantai dekat sini nih. Dari mana ikannya? Dari ini kita membantu ini kok, Mas. Ikannya cepat bereinkarnasi. Oh gitu. Ikannya bereinkarnasi. Ikannya tapi udah sampai di tahap dharma ini. Kita dharma wisata juga. Dharma wisata. Tahu ini saya kasih sendok ekstra nih kalau mau. Apa aja sih di sini? Ada ikannya sih, daging-dagingnya sama ada. Dia pakai timun ya? Timun. Timun Mas. Juara Mas. Oke, Mbak. Saya ada bumbu-bumbu cabai dikit juga ya di. Iya, ada. Itu bikin seger. Bikin seger. Ada timun masnya. Ada timun mas. Ada cabai-cabai flyover. Flyover sleepy yang bagus. Iya ya, boleh lah. Flyover mana ya kan. Sama ada ini ikan terbang Indosiar. Perpaduan. Iya itu kan harus. Perpaduan yang sangat paling. Ini ikannya tenggiri ya. Tenggiri. Ikan Indosiar. Ikan tenggiri. Enak tapi. Mbak Evi doyan gak? Doyan dong. Enggak. Lapar. Yang sini kepedesan ya? Iya. Ini juga kepedesan. Tapi kalau yang gak kuat sambal ini bisa makan sopnya aja sih. Enak banget. Sopnya cocok sih, pas. Iya. Ada partai besar sih nih, dua orang. Aduh ini enak banget. Kayak nambah ini ya? Nah, cocok. Kalau ini tuh. Nah, sini udah diambil cocok. Itu manggil-manggil soalnya. Itu sopnya, manggil. Iya. Kalau di sana di beda gitu loh, Mas. Iya. Dulu sopnya gitu. Kalau di apa? Udah. Jadi Mbak Mona tim sop ikan atau ikan goreng? Udah, tadi udah dua.
suka yang mana? Jadi daerah. Oh, ikan goreng sama ininya. Suka dua-duanya sih, tapi memang kalau disuruh pilih ikan gorengnya kan juara banget. Soalnya dia kulitnya. Kulitnya kok bisa gitu sih gorengnya? Tapi kuah sopnya ya emang juara. Best. Sambal? Wah, sambalnya sih. Tapi kayak pengen minta nambah lagi gitu, tapi akhirnya iya. Akhirnya gue mendingan lebih milih nyolong punya teman. Tapi pasti puas ya makan sih. Puas. Kalau ya. Mabeng sih juara deh udah. Dari dulu kalau enggak dia enggak bakalan ngetop dan orang ngantri kan. Dari jam 2 pagi sampai siang ya. Oh iya, sampai jam 1 terus udah gitu. Iya, jam 1 siang tuh udah tutup. Terus udah gitu orang kalau jam 11 tuh lu rebut-rebutan deh karena ngantri kan. Ngantri banget terus udah gitu. Ngantri panjang beneran panjang asli banget. Sekarang udah malam ya. Itu jam 10 jam. Sekarang jam 10. Nah, makanya kan ini enggak terlalu rame banget ya, soalnya bukan baru mau jam makan malam kali ya, bentar lagi sih juara weekend, apalagi weekend orang Jakarta, orang dari manapun rame banget, cepet abis. Mabeng juara. Saya puas. Saya tim ikan goreng. Tim ikan goreng, tim sambel pokoknya. Waduh. Cocok berdua ya. Cocok. Ya. Tapi enggak mau berdua tadi, sendiri-sendiri. Enggak mau. Karena kalau urusan makanan, iya. Beda. Betul. Pertemanan, makanan. Betul. Makanan is masih, yes. You know, iya. Tapi sisa-sisaan tetap aja. Masih ada enggak? Masih bisa digali. Masih bisa digali gitu kan dari pertemanan ini gitu. Aduh, juara emang tapi Mabeng. Berawal dari Mabeng. Iya, kemarin berawal dari. Terakhir di Beng Beng. Saya dari suka water travel. Nah, tetap. Sarangnya water travel. Sarang tawon water travel. Ini mana makanan yang lebih tua? Enak. Enak banget, kenyang banget. Konon dari tahun 1941 tempatnya. Kayaknya udah pengen ke hotel aja mendingan. Kenapa? Puluhan tahun restorannya dan masih rame. The best sambalnya. Enak nama.